Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Teka-Teki Receh. Nah, di video kali ini kita mau sedikit bernostalgia dengan kartun-kartun zaman dulu. Ayo kita ke soal yang pertama. Nah, di sini ada hewan yang menyatu kawan. Kalian ingat gak ini kartun apa? Kalau kalian ingat dengan kartun ini, silahkan jawab di kolom komentar kawan. Apa nama judul kartun tersebut kawan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada segerombolan para petualang dengan membawa anjingnya. Ingatkah kalian dengan kartun ini? Jika kalian ingat, silahkan jawab di kolom komentar, kawan. Oke, apa nama kartun tersebut? Dia adalah sang pemburu hantu, kawan. Masih ingatkah kalian dengan kartun tersebut? Oke. Nah, di tebak-tebakan yang ketiga, ada seorang bocah yang sangat jenius. Dia memang bodoh di sekolahan, tapi dia adalah pengembang teknologi masa depan, kawan. Masih ingatkah dengan kartun tersebut? Silahkan jawab di kolom komentar jika kalian tahu. Oke, aku tunggu ya. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini ada seorang bocah yang berimajinasi di papan board. Dia dengan penuh petualang. Ingatkah kalian kartun tersebut? Jika kalian ingat, silahkan jawab di kolom komentar ya kawan. Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang kelima. Nah, di sini ada bocah dengan teknologi masa depan yang mampu berubah-ubah. Dia bisa berubah ini dan juga berubah itu. Dia tangguh dan berpetualang memburu monster-monster. Ingatkah kalian pada kartun tersebut? Oke, jika kalian ingat, silahkan jawab di kolom komentar. Nah, kita ke tebak-tebakan yang keenam. Di sini ada seorang pria dengan anjingnya yang lucu sekali. Kalian ingat ya dengan kartun ini? Jika kalian ingat, silahkan jawab di kolom komentar, kawan. Oke, apa nama judulnya? Silahkan jawab di kolom komentar. Nah, mari kita lanjut ke tebak-tebakan nomor 7. Nah, di nomor 7 ada seorang pria dan juga kameramennya dan sama nona kecil. Dia adalah para petualang kawan. Masih ingat ya kalian dengan kartun tersebut? Jika kalian masih ingat, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, aku tunggu loh, jawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 8. Nah, di sini ada kartun yang sangat lama sekali. Seorang bocah wanita bersama monkey-nya yang lucu. Dan juga siapa itu Sweeper? Jangan mencuri. Masih ingatkah kalian dengan kartun tersebut? Oke, silakan jawab di kolom komentar ya kawan. Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke tebak-tebakan nomor 9. Di sini ada pria yang berkepala seperti bola baseball. Masih ingatkah kalian kawan? Maaf, mimin agak keceletot. Nah, kalau kalian ingat dengan kartun tersebut, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, aku tunggu ya jawaban kalian di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke tebak-tebakan nomor 10. Di sini ada bocah-bocah bayi-bayi yang sangat ajaib. Bayi-bayi yang nakal ya. Masih ingat gak dengan film tersebut? Oke, silahkan jawab di kolom komentar ya kawan. Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk tebak-tebakan berikutnya ya kawan. Jangan lewatkan video ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.